Jalanan menuju dalam daftar 1000 universitas terbaik sedunia atau top 1000. Mari kita semua mendukung upaya ini dan tentunya agar Unhas makin baik. Untuk memperkenalkan terlebih dahulu dua tamu kehormatan kita, meskipun yang sebenarnya yang pertama sudah tidak perlu lagi diperkenalkan karena sudah sangat dikenal dan merupakan orang dalam Unhas. Beliau asli Unhas, 24 tahun Unhas, S1-nya diselesaikan di Unhas, beliau mahasiswa angkatan 88, kemudian S2 juga diselesaikan di Unhas, dan S3 juga diselesaikan di Unhas, sebelum beliau menjabat Menteri Pertanian, periode pertama beliau, lalu kemudian menjadi Ketua IKAP Unhas dan kemudian menjabat dosen saya banyak yang hadir di provinsi. Jadi dosen saya banyak hadir di tempat ini. Ada yang siswa sebelum ini yang saya cintai. Bapak ibu sekalian, kondisi pertanian sekarang dunia, bukan Indonesia, mungkin tinggal terjadi krisis pangan dan energi di dunia saat ini, bukan Indonesia tanpa pangan. Satu pun negara di dunia tidak akan mampu bertahan kalau tanpa pangan. Nah, ada nggak dunia? Pointer. Kali ini kemarin kami diskusi di panggil Bapak Presiden minggu lalu. Kami diskusi serius dengan beliau. Pak, kami sampaikan yang pahit. Ini kondisinya, inilah average tanaman buah saham yang warna kuning, biji 4, masih mampu berdiri, Pak, biar sempurna. Apa yang terjadi? Saat ini kejadian saat ini warna kuning, ini adalah rata-rata 10 tahun terakhir. Ini tidak mau tercapai. Karena pertanyaan itu 4 bulan sebelumnya kita sudah prediksi apa yang terjadi 4 bulan kemudian. Tanam hari ini 10 hektar tidak mungkin kita panen 11 hektar. Yang kita panen pasti di bawah 10. Makanya kemarin rapor, saya katakan lagi. Kemarin terakhir kami rapor, kemarin 6 kali sampai tengah malam. Kemarin kami sungguh terbang ke sini, hidup kami masih kurang. Tapi karena tamu kita adalah tamu luar biasa, rektornya juga luar biasa, sehingga kami terbang subuh dari Jakarta tadi. Kalau mau normal, mengikuti grafik yang benar. Tapi yang kami kaget, biasanya ini naik sampai 2 juta, bahkan 25 juta. Itu puncak. Ini belum puncak, tiba-tiba turun. Ini saat turun pertanaman sekarang, hari ini tanggal 20, itu baru posisi 500. Sudah sepertiga. Ini yang mengkhawatirkan. Tetapi sebagai petani, aku yakin seperti Pak Hasim, teman-teman semua membantu. Aku yakin kita bisa menyelesaikan masalah ini.